Hai teman-teman semua, terus dukung channel YouTube kami ya dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komen di video kita. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan di video-video kita selanjutnya. Happy watching this video! Hello guys, welcome to BECC English YouTube channel. Selamat datang di channel YouTube BECC English with me, Siti Ma'rifah. Today we are going to learn about the expressing admiration, yang artinya ungkapan kekaguman. Based on the Cambridge Dictionary, admiration means the feeling of admiring someone or something. Apakah kalian pernah merasakan rasa kagum terhadap seseorang? Mungkin karena orang tersebut cantik, tampan, baik hati, berprestasi, dan lain sebagainya. Jika iya, maka kalian sedang merasakan rasa kagum dan hormat secara tidak langsung terhadap hal tersebut. Lalu, bagaimana cara mengekspresikan rasa kagum tersebut? Apakah langsung menyampaikannya atau dengan mengeluarkan kata-kata tertentu? Wait, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai apa itu rasa kagum atau admiration, yuk pahami terlebih dahulu arti dari admiration. Admiration merupakan bentuk noun atau kata benda. Dalam bahasa Inggris, arti dari admiration sendiri yaitu respect or warm approval. Untuk menyatakan sebuah rasa kagum terhadap suatu hal, kita bisa menggunakan dua kata, yaitu what dan how. What dan how ini artinya sungguh. Contohnya, sungguh tampan laki-laki itu, atau sungguh cantik wanita itu. Dalam admiration ada dua bentuk. Yang pertama, what plus a atau an plus adjective plus noun. Contoh kalimatnya, what a beautiful view it is. Betapa indahnya pemandangan ini. What a peace country it is. Betapa damainya negara ini. What a kind heart you are. Betapa baiknya hatimu. What a handsome boy it is. Betapa tampannya laki-laki itu. The next is, what a cheap price these shoes. Betapa murahnya harga sepatu ini. What an expensive car it is. Yang artinya, betapa mahalnya mobil ini. What a good voice it is. Betapa bagusnya suara ini. What a clever student you are. Yang artinya, betapa pandainya kamu. What a sweet fruit it is. Betapa manisnya buah ini. What a high building it is. Betapa tingginya gedung ini. Yang kedua dalam bentuk how plus adjective. Contoh kalimatnya, how beautiful she is. Yang artinya, betapa cantiknya dia. How handsome that actor. Betapa tampannya aktor itu. How sexy you are. Betapa seksinya kamu. How polite they are. Betapa sopannya mereka. The next, how kind you are. Yang artinya, betapa baik hatinya kamu. How rich you are now. Betapa kayanya kamu sekarang. How smart you are. Betapa tampannya kamu. How thin your body now.
Betapa kurusnya badanmu sekarang. How clever you are. Betapa pandainya kamu. And then how slim she is. Betapa langsingnya dia. Contoh dialog tentang expressing admiration. Shafa berkata, "What a beautiful dress it is." Betapa cantiknya gaun ini. Gian menjawab, "Really? Thank you so much." Sungguh, terima kasih banyak. "I like to see you wear this dress." Aku suka melihatmu menggunakan gaun ini. "I got this from my mom." Aku mendapatkannya dari ibuku. Shafa, it's so beautiful dress. Itu merupakan gaun yang bagus. Gian, I will wear it in every party. Aku akan memakainya di setiap pesta. It's time to exercise. Waktunya untuk latihan. Ada contoh soal tentang expressing admiration. Soal yang pertama, look at the handsome boy over there. Lihatlah, ada seorang laki-laki yang tampan di sana. Anda menjawab, titik-titik. Kira-kira apa jawaban yang paling tepat? Apakah A, I don't like him, aku tidak menyukainya? Apakah yang B, wow, he is so handsome, wow, dia tampan? Atau C, he is so fat, dia sangat gemuk. Kira-kira apa jawaban yang paling tepat? Soal yang kedua, Andika berkata, do you hear that Anissa got 10 in exercise? Apakah kamu mendengar bahwa Anissa mendapatkan nilai 10 di soal kemarin? Nina menjawab, sungguh? Titik-titik, kira-kira apa jawaban yang paling tepat? Apakah A, B, atau C? Soal yang terakhir, Anton berkata, how was the food? Sevilla, titik-titik. So, what is the best answer is? Terima kasih sudah menonton video ini. Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, subscribe, and comment this video. Dan jangan lupa juga untuk share video ini agar mereka semua bisa belajar bahasa Inggris bersama-sama. See you in the next video. Bye-bye.